selamat sore.
dagingnya dipisahin. Sebenernya pengen ngomong guys, cuman gimana ya, sakit nih tuh. Mulut. Dagingnya dibawa guys, dipisahin gitu. Oh ini kayak, ini ya, namanya apa sih? Gak ngerti ya guys, pokoknya bihun ini. Yes, here we go. Kita izinkan langsung. Yang pertama kali, dan kedua kali, dan 10 kali. Buat kalian semua, yes. Mantap, bos. Mantap, bro. Sampai tumpe, bro. Pokoknya, buat yang ngiler, mesti makan segini. Ini, bihun. Seluar dong bro, sampai jatuh begini. Belum cap apa. Ini ngomong-ngomong udah nganggep bro. Udah dingin. Tuh guys, sampai muncrat kesini. Wow, pedasnya lumayan nih. Berdoa dulu guys. Amin. Oke guys, kita mulai aja langsung. Cek di sound. Udah baru 4 kali guys. Nih, mana ya? Set. Set. 6. Baru 8 guys. Kan harus makan dulu sampai habis guys. 9. Masih mau lagi? Nih, this is the last time for you. Kosong. Mantap. Serius ini perih banget. Pengen ngomong, lebih susah ngomong. Untungnya nih bihun nggak basi ya, karena nggak pakai sayur cuy, tepung toge. Kalau nggak basi nih, karena dingin banget asli, udah kayak di es batu. Dagingnya baru pernah ya, cobain garing, kayak bercandain kita, garing.
Yang setengah lagi, guys. Okay, let's go. Kita ulung kemarin, ada yang motos sama dia. Begini, eh begini, begini, eh begini. Capek kata ulung. Kalau lagi di satu komunitas tuh, kalau kurang kompak begitu, guys. Aku mah langsung begini aja ya semuanya. Mantap ya, mantap bro. Terdengar bunyi kelas beracun di dalam perut. Minyaknya, guys. Ush. Minyaknya banyak banget asli. Belum gorengnya nyempil. Buat bau-bau baru. Oh ini kelipet nih. Wes, thank you banget buat mak gua yang udah beliin ini. Dan thank you banget buat Bondel yang hari ini udah nemenin mak gua muter-muter. Oke, mungkin begitu dulu aja video kita kali ini. Sebenarnya biasanya kalau misalnya lagi sakit sariawan nih, ini sariawan nih. Lihat nih, guys. Ya kelihatan lah pokoknya begitu. Biasanya tuh kayak udah di sini sariawan, di sini mata benjol, guys. Jadi lengkap sudah. Biasanya tuh bakalan nafsu makan gua biasanya serius. Tapi enggak apa-apa. Semua ini adalah ujian sementara. Nanti kita bakal ketemu waktu kita nanti di surga. Waktu nanti pas lagi kita di Hades. Enggak tahu ya. Kadang-kadang kan manusia itu kan suka bernubuat aja gitu.
itu namanya melampaui Tuhan, nggak boleh sih. Jadi mudah-mudahan aja nanti kalau kita ketemu suatu saat nanti, ya kita seenggaknya bisa saling cerita tentang bihun dan tentang sariawan sampai aku jadi bisu begini, nggak bisa bersuara guys, gara-gara sariawannya. Kalau mata sih masih oke lah ya, cuman perih banget loh ini dari tadi. Ya semuanya gitu aja lah. Aku kecil banget sih, next video. Bye bye. Halo guys, jadi kita lagi makan siang. Kurang lebih sekarang setengah tiga. Wes, aku tunggu 60 detik ya. Oh ini kayaknya ini dimnya nggak nyala ini. Sini sini. Kamu sana aja anak di sini pada diem-diem aja. Bocil-bocil guys di sini guys. Ngapain itu bocil? Permain game lah di sini. Ini tempat tersembunyinya. Ngambil ketahuan sama Cici. Semua orang yang ngeluar ketahuan. Ya, apalagi di sini ya. Ketemu sama kakak kelasnya. Nah, tahu ya. Dan saya juga kaget ya. Kenapa ada meja belajar? Ini bukan gua meja belajar sih, meja di sekolahnya. Kenapa bahas dulu ya? Bingung aku. Ini kan mikro yang hilang. Ini kesukaan kita juga sih, kalau lagi di Indonesia ya. Mantap bos. Lihat sebenarnya teksturnya itu benar-benar garing. Cuma ada kekurangan sih. Kurangannya alot beneran. Apalagi kena AC nih. Gila AC-nya dingin banget sih. Mantap sih tapi. Gak ada sama aku. Kalau nungguin si ulungnya tadi gak kata-kata tenek lagi BAD sih. Biasa lagi ya. Ngapain lagi nih kalau gak BAD mau ngapain lagi nih. Kalau kesini. Aku tahu nih pasti nanti bapakku lagi nyari Rena guys. Mana dia nih? Kayaknya dia nggak ada dari tadi. Ini seperti biasa lagi makan bos. Biasanya bapak gua nggak tahu nih. Kalau lagi bikin video begini lagi makan ya. Biasanya tahu nih. Mana ya begitu? Di belakang aja tuh. Kok nggak kayak gitu? Mama mana mama mana? Mama lu di rumah lah. Nggak datang sini bos. Kita kalau lagi makan tempat umum wajib minum, beda sama di rumah sih. Kalau di rumah nggak usah minum nggak apa-apa. Nah, ngomong tadi kayaknya pergi ya, rambut ini bagus ya, pergi ya. Kenapa kalau lagi makan jadi kayak gini rambutnya ya, jadi kayak landak gitu ya, landak lepas namanya. Siksi dan gimana aku tetap suka sih sama daerah rambut ini mas. Ya iya lah, gue yang gulung sendiri bos. Kalau misalnya kita gulung sendiri tuh kita harus menghargai itu, appreciate it. Masih ada wortel-wortelnya, baksonya, sama ayamnya. Kalian kalau lagi makan gimana? Di rumah? Apakah makan benar pakai saya stroke gini? Bisa sampai lompat bos nasinya. Itu di rumah ayam ya? Kalau yang pernah juga, coba komen di bawah. Ini akan kasih love buat kalian yang komennya paling seru. Yang paling banyak ngebully, gue kasih pin bentar. Mantap bos. Dulu aku paling anti ya, sama yang namanya orang kalau ngetok-ngetok piring. Kalau itu piring-piring kaca lagi. Sekarang suka banget. Gak tau ya, makanya kita jangan suka hit sesuatu. Nanti kita kan menyukai sesuatu itu, hati-hati aja. Mantap bos. Oke, karena udah habis, makanya saatnya kita bawa ke tempat piring. Oh, main gitu. Kalau apa ini? Banyak serangin.
bos, lanjut ke bawah. Oh, mainnya sih. Oke, bos. Tidak bisa kayak gini. Buang air bo. Guys, kita selesai dari sini, terus kita cuci sepiring deh. Jadi ini yang dicuci mas. Nah, mana kita nambahin ini kotoran lagi? Kita juga membantu membersihkan piring deh. Ini sudah cukup bersih mas. Kotor, jadi ini boy. Karena ini saya suka kacau lah. Besok, lu di mana-mana mas. Oke. Padahal kalau di gereja guys, ini sedia boy. Ini tidak perlu dulu deh. Ini harus kesadaran pribadi kita sendiri. Atau kalau di sini hubungi juga nih sendok ke mana nih. Oh salah, salah sih bos. Oh ternyata sambung cipirin udah begini guys. Oh ngapain dulu ya. Gong-gong gitu ya. Nah ajar ya. Nah, oke guys, jadi kita bakalan turun ke bawah. Tapi sebelumnya nanti kita bakalan coba tanya-tanya buat dulu tadi lagi yang apa. Coba kita cek. Ya kata robot-robot cil itu menjadi mayor. Kayaknya menjadi mayor ya dia. Of course. Nah ini beres nih. Let's go. Wah, pada lagi main apa nih? Hah? Swallow? Minecraft ya? Oh, ini dia lagi nge-record apa ya? Lagi nge-record ya? Kok dia bisa ini sih? Memberikan intuisi game. Kenapa itu? Udah gak main lift lagi dong? Hah? Masih main lift? Oh iya, ada Aisyah Bersin. Gimana? Kamu suka main game lift? Kasih dong, main apa kamu? Gue gak boleh aja nih, udah, ini udah apa? Mau main sedikit, udah berapa orang? Gak boleh top up ya? Pokoknya cari yang gratis aja gratis. Oh iya iya iya. Kalau di top upin mau gak kamu? Mau lah ya. Wah, bakal seru nih. Kita minggu depan lah nanti kalau ketemu lagi top upin. Kamu mau lagi ngincer skin apa? Aldous, Aldous, Aldous. Aldous bagus gak? Hah? Aldous, Aldous ya? Rengnya udah berapa? Rengnya masih GM. GM, GM. Oh iya udah master. Pusreng, pusreng. Mantap ya, kayak ada aku juga. Yaudah ya, duluan ya, dadah. Udah men, udah. Yes, panggil. Padahal baru mau transaksi. Tapi minggu depan aja lah, transaksi. Minggu depan. Sekarang seru juga sih. Bocil-bocil yang suka bermain-main game. Mantap bos. Oke guys, mungkin begitu aja. Kita kali ini. Mbak, gimana ini bos? Gimana kamu berada? Gimana? Gimana? Mas kan udah nge-SK. Tapi kan hari ini agak sakit mulut kita ya guys. Jadi kita bakalan lebih santai aja, slow, lebih slow aja ya. This is the first day. Jadi ini adalah hari pertama lagi. Kita masuk di dalam zona harian cuy. Kita mulai, let's go. Guys, tidak bisa bos. Oke, kita bakal agak pelan-pelan sedikit di sini. Set. Guys, single dong. Wih, tiba-tiba keluar sendiri. Guys, ngeri kayak gini bos. Kita bakal tempat diri. Nah, dan tangannya kita. Set. Guys, tidak bisa bro. Saya sudah mengetahui pelakuan-pelakuan anda semua. Ini kita lihat. Jurang terjal. Memang gak bahaya guys kalau misalnya di jurang terjal ini ya. Set, set, set. Gak bisa ya, udah. Alright, selesai. Mantap bos. Kan ada orang di daerah Tomang, boh. Belanja, boh. Dia nanya, kok barang saya nyampe katanya. Terus saya bilang sama dia. Coba sabar dulu. Soalnya harusnya hari ini udah nyampe. Saya bilang sama dia gitu, boh. Terus abis itu dia bilang, yaudah oke, gue coba sabar. Kalau emang lo gak percaya, lo bisa cek di itu. Di batu. Di batu lagi, boh. Berapa nih? Woy, minus. Biar kata bibir lagi sakit, tetap bisa dapat 8.000. Gila keren juga nih. Hasil dari senggol-senggolan. Jangan kacau, kacau, kacau. Of course, kita bakal coba di kanan dikit. Kiri lagi. Kanan lagi. Kiri lagi. The nice one. The only one. The one single one. One single one. Oke, kita bawa kanan lagi. Kita tentunya di kanan teman-teman aja. Kiri agak sesak nih. Tekan kanan kembali bilang. Alright, guys, kita bakalan di sini. Terus, ayo, sandung, guys. Sandung, ya.
akhirnya setelah 2 bulan kemudian aku berdiam diri di sini. Aku ketemu juga sama orang yang pernah berhasil menemukan ini. Terima kasih guys, saya mau. Bang, mau ngasih ini nih bang, air bang, buat di jalan. Oh iya. Biar nggak capek bang, ya. Makasih bang ya. Siap. Hati-hati bang ya. Biar semakin lancar deh ya bang perjalanannya. Yuk bang ya, mari bang. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa, luar biasa.